Soal HOTS SPL DEPI, Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Nomor 1, 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya, maka umur ibu itu sekarang adalah... Oke, misalkan ibu itu saya kasih nama X, sedangkan anak saya kasih nama Y. 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Umur ibu X, umur anak Y. Gitu ya. Umur si ibu dikurangin 2 tahun karena 2 tahun yang lalu. Kalau dua kata apa? Kalau ada kata 2 tahun yang lalu berarti berkurangnya. Berkurang 2, maka si anak juga berkurang 2 karena 2 tahun yang lalu. Nah, kelanjutannya 6 kali usia anaknya. Nah, ini kita kali 6. Gitu. Karena 6 kali usia anaknya. Umur ibu dikurang 2, umur anak dikurang 2, dikali 6. Karena 6 kali usia anaknya. Oke, berarti ini kalau kita selesaikan, X min 2 sama dengan 6Y min 12 ya. Oke, kalau kita urutin, X min 6Y, karena plus pindah jadi min, min 12 plus 2 ya, karena min pindah jadi plus. Berarti X min 6Y sama dengan min 10. Oke, ini persamaan 1. Iya kan? Oke, lanjut. Jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya. Nah, umur ibu itu X, umur anak itu Y ya. Oke, gitu. 18 tahun yang akan datang, berarti tambah 18. Masing-masing ditambah 18. Masing-masing ditambah 18. Kemudian, umur ibu tersebut nih, yang ditambah 18, 2 kali umur anaknya. Berarti 2 kalinya nih. Gitu. Ya, X plus 18 sama dengan kali silang 2Y plus 36 ya. Kali silang tuh 2 kali Y 2Y, 2 kali 18 36. Kalau diurutin X min 2Y sama dengan 36 min 18. Karena plus pindah jadi min. Karena plus pindah jadi min gitu ya. X min 2Y sama dengan 36 kurang 18 18. Nah, ini jadi persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. 1 dan 2 kita eliminasi. Persamaan satunya X min 6Y sama dengan min 10. Persamaan duanya X min 2Y sama dengan 18. Oke, eliminasi. Karena udah ada yang sama, kita eliminasi si X ya. X nya langsung habis tuh, X dikurang X habis. Min 6, min ketemu min plus. Min 6 plus 2. Min ketemu min plus kan, min 6 plus 2, min 4. Gitu ya. Min 10, min 18, min 2 lah. Berarti Y nya min dibagi min plus ya. Min bagi min plus, 28 dibagi 4 7. Berarti umur si Y 7 tahun. Y itu anaknya. Berarti umur anaknya adalah 7 tahun. Sedangkan kita suruh nyari umur ibu itu sekarang. Nah, ibu itu X. Kita pilih salah satu, persamaan 1 atau persamaan 2. Saya pilih persamaan 2 aja. X min 2 Y nya diganti 7 sama dengan 18. X min 14 ya, 2 kali 7 14 kan, sama dengan 18. X sama dengan 18 plus 14 karena min pindah jadi plus. Berarti X sama dengan 18 tambah 14 32 tahun. Karena yang ditanya adalah maka umur ibu itu sekarang, umur ibu itu sekarang berarti adalah 32 tahun. Karena X itu artinya ibu, ibu itu umurnya 32 tahun. Jadi demikian ya soal HOTS SPL DEPI. Silakan ditonton diulang-ulang berkali-kali supaya kalian makin paham. Kalau sudah paham, supaya kalian dapat manfaat, dapat pahala. Bagikan ke yang lain supaya yang lain juga paham dan mengerti tentang soal-soal HOTS SPL DEPI. Terima kasih.